Menara Berkemba Petronas telah memulakan pembinaan pada tahun 1993 dan memakan masa selama 3 tahun untuk siap sepenuhnya. Korang tahu tak, jambatan yang menyambungkan dua menara KLCC ini sebenarnya tak bersambung. Hai, pada episod kali ini, kita akan berbincang tentang haba. Kita dah tahu haba adalah sesuatu yang panas, kan? Apabila sesuatu bahan menerima haba, ia akan menjadi panas. Dan apabila bahan tersebut kehilangan haba, ia akan menjadi sejuk. Apabila sesuatu bahan menerima haba, zara-zara di dalam bahan tersebut akan bergetar dengan pantas. Ini akan menyebabkan zara-zara itu menjauhi antara satu sama lain dan bahan tersebut akan mengembang. Manakala, apabila sesuatu bahan kehilangan haba, zara-zaranya akan bergerak perlahan dan mendekati antara satu sama lain. Dan bahan tersebut akan mengendur atau kembali pada keadaan asal. Jom kita tengok apa yang akan berlaku apabila cecair, gas dan pepejal menerima haba. Kita akan mulakan dengan cecair. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah air pipe, methylated spirit iaitu sejenis alkohol, botol plastik, pewarna makanan, sebekas air panas, straw dan plastisin. Mula-mula masukkan air pipe dan methylated spirit dengan nisbah yang sama ke dalam botol. Saya akan masukkan 100 ml air pipe. Dan 100 ml methylated spirit. Titiskan pewarna makanan ke dalam botol. Dan goncangkan. Kemudian, masukkan straw ke dalam botol. Pastikan straw tidak mencecah dasar botol. Tutup botol ini dengan plastisin dan pastikan straw ini kekal pada kedudukannya. Sekarang, masukkan botol ini ke dalam bekas yang berisi air panas. Hati-hati ya. Ha, tengok aras air meningkat menerusi straw. Ini menunjukkan haba daripada air panas dan membuatkan cecair mengembang dan paras air meningkat menerusi straw. Tadi kita dah tengok apa yang terjadi apabila cecair menerima haba. Tapi, macam mana pula dengan pepejal dan gas? Adakah kesan yang sama akan berlaku apabila ia menerima haba? Mula-mula masukkan air panas ke dalam besen ini. Kemudian, masukkan botol plastik yang kemek tadi. Tengok, botol ini dah kembali ke bentuk asal. Ini menunjukkan bila molekul-molekul gas menerima haba, ia akan bergerak dengan lebih pantas dan menolak dinding botol ke bentuk asal. Macam mana pula dengan pepejal? Wah, tingginya. Ha, ingat tak tadi saya dah bagi tahu jambatan di antara dua menara KLCC ini tak bersambung? Betul ke? Sebenarnya, terdapat sedikit ruang di kedua-dua hujung jambatan ini untuk membenarkan pengembangan berlaku apabila hari panas terik. Inilah ruang di antara jambatan dan bangunan menara. Jadi, jambatan yang diperbuat daripada keluli ini tidak akan retak kerana ia mempunyai ruang yang mencukupi untuk mengembang. Ada banyak lagi aplikasi pengembangan dan pengecutan haba yang korang boleh cari dan tengok sendiri di internet. Percayalah, korang mesti kagum macam mana pengembangan dan pengecutan haba boleh memudahkan kehidupan seharian kita semua.